Saya mohon kepada pemerintahan yang sekarang untuk mengevaluasi kembali sumur resapan yang selalu membahayakan pengendara. Ini bukan yang kejadian yang pertama kali, udah sering sekali. Lihatlah kejadiannya sekarang. Tanggal 31 Desember di Jalan Batu Ceper Raya. Emang ditutup ya, Pak? Ya, ditutup aja, Pak. Emang ditutup ya, Pak? Ya, ditutup aja, Pak. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, bahkan ini cuitan Adi MS menurut saya sih benar ya, karena memang dalam video tersebut menerasikan sumur resapan warisan Anies Baswedan dan terlebihnya memakan korban. Dan tidak hanya ini saja yang viral di media sosial, yang kemarin juga pada Desember 2021 juga ada warga DKI yang menjadi korban dari sumur resapan ini, yaitu jeblos lagi. Bahkan dari berita ini, yaitu sumur resapan di Cilandak jebol, padahal baru dibangun. Ini alasan Dinas Sumber Daya Air DKI. Nah bayangkan, ini adalah sumur resapan, penutup sumur resapan yang amblas. Ya jelaslah, ketika ini dilewati oleh truk bermuatan berat, pasti juga tidak akan kuat. Itu padahal sudah Desember tahun 2021 yang lalu. Apalagi kalau sekarang ya, Anda juga bisa membayangkan sendiri. Saya pada waktu itu ketika ada dibangun sumur resapan di pinggir jalan, saya cuma bertanya-tanya, ini pasti juga akan menimbulkan korban lagi. Karena memang di situ ada jebakan Batman dari sumur resapan tersebut. Sudah tidak mengurangi banjir, malah membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Ini bahkan juga dikomentari oleh Adi MS sumur resapan diminta warga dievaluasi. Tetapi ternyata di sini malah cuitan Adi MS ini dituduh menyebarkan hoax. Ini dari cek hoax saja ternyata mengamini hoax tersebut. Padahal itu truk molen memang benar-benar kejeblos di sumur resapan, tetapi katanya di cek hoax. Adi MS hoax, katanya truk ambles rodanya gara-gara sumur resapan. Faktanya, yang sebabkan roda truk ambles adalah galian kabel di jalan, lubang sumur resapan sendiri di pinggir dan tertutup kokoh. Cek hoax versus faktanya. Bahkan di media-media mainstream lainnya yang sudah datang ke lokasi, mengecek lokasi, dan ada saksi-saksinya menyebutkan bahwa itu sumur resapan. Jadi cek hoax ini adalah kemungkinan ya buzzer dari gubernur, mantan gubernur terdahulu. Ya bisa jadi. Ini bahkan juga ditanggapi anak Ogi. Akun Adi MS itu menyebarkan video kesaksian warga DKI yang jelas mengatakan mobil molen itu ambles di sumur resapan. Media Kompas juga mengatakan hal yang sama. Lalu seenaknya buzzer Anies Baswedan bilang hoax. Cek hoax, buzzer RBA. Akun yang dibuat khusus untuk menjilat Anies. Ya bisa jadi ini cek hoax adalah buzzer dari Anies Baswedan. Bisa jadi. Coba kita lihat komentarnya di sini. Sebuah truk molen ambles saja dibesar-besarkan sebuah gedung, kecuali kalau ada 10 truk yang punya masalah yang sama. Ini dari video yang viral ya. Kemungkinan yang tidak viral banyak sekali kemungkinan ya. Yang masalah bukan truk molennya tapi sumur resapannya. Proyek sumur resapan itu sudah menghabiskan miliaran uang rakyat, hasil mencelakai air. Tapi kalau diingat lagi ya, sumur resapan kan untuk mengurangi banjir. Tetapi dengan adanya sumur resapan ini, banjir tidak berkurang tetapi malah membahayakan pengendara lain. Itu yang menurut saya perlu dievaluasi sebesar-besarnya, karena malah membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Sumur resapan memang membahayakan warga. Langsung dari lokasi Jalan Batu Ceper, Jakarta Pusat, 2 Januari 2023. Dengarkan keluhan warga Jakarta akibat proyek sumur resapan yang justru merusak jalanan dan bisa membahayakan warga. Di sini bahkan juga bermanfaat sekali jalanan. Jadi harapannya memang ditutup ya, Pak? Ya, ditutup aja, Pak. Tapi untuk mencegah, bahkan ada yang bilang ditutup aja karena membuat jalanan rusak, membahayakan pengguna jalan lainnya, dan juga tidak mengurangi efek dari banjir. Jadi ya, mendingan ditutup aja. Semoga sajalah PJ Gubernur Heru Budi Hartono ya segera menutup sumur resapan ini ya, karena memang sangat membahayakan pengguna jalan dan juga tidak mengurangi banjir. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kabar peristiwa roda truk wiper
biasa disebut Truk Molen, terpelosok di Sumur Resapan, Jakarta Pusat viral di media sosial. Di sini lokasi kecelakaan truk tersebut. Kecelakaan terjadi di Jalan Batu Ceper, Kelurahan Kebon Kepala, Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Lokasi persisnya ada di dekat persimpangan Jalan Batu Ceper dengan Batu Tulis Raya. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 31 Desember 2021 lalu. Dicuitkan oleh banyak akun media sosial, termasuk akun media sosial musisi Adi MS yang bercentang biru dan pengikutnya 2,5 juta akun. Kalau tutup yang amblesnya sudah diperbaiki kemarin 31 Desember 2022, kata Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat Ahmad Dairobi saat ditanyai oleh wartawan detik.com pada Minggu 1 Januari 2022 kemarin. Pada Senin 2 Januari 2023 ini, detik.com menyambangi lokasi di Jalan Batu Ceper. Ini memang banyak terdapat sumur resapan. Persis di lokasi truk molen terpelosok, masih terdapat setidaknya satu sumur resapan. Bentuknya adalah penutup sumur bermaterial beton dengan 4 lubang di permukaannya. Bila dilihat dari foto Google Maps pada Juni 2022, ada lebih dari 2 sumur resapan khusus di lokasi dekat kecelakaan truk molen ini. Lubang bekas roda truk terperosok di sini sudah tidak ada lagi. Permukaan yang semula bikin jeblos truk molen ini sudah tertutup oleh tanah. Lalu lintas di Jalan Batu Ceper ini cukup ramai, namun demikian kondisi jalanan tidak mulus. Bahkan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menutup sumur resapan di Jalan Batu Ceper Gambir, Jakarta Pusat usai insiden truk molen terpelosok di salah satu sumur resapan di jalan itu. Betul, ditutup. Sudah langsung dari tim Dinas SDA hari itu juga, kata Kepala Pusdatin Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Nugra Haryadi, saat dihubungi pada Senin 2 Januari 2023. Meski demikian, ia menyatakan penutupan itu hanya untuk sementara agar tidak membahayakan bagi pengguna jalan lain. Nanti tetap akan difungsikan sebagai sumur resapan. Itu perbaikan sementara agar tidak membahayakan pengguna jalan lain, katanya. Peristiwa terperosoknya truk molen itu sebelumnya diunggah oleh musisi Adi MS melalui akun Twitternya pada 31 Desember lalu. Sumur resapan diminta warga untuk dievaluasi, tulis Adi. Ia juga menggugah sebuah video. Dalam video yang diunggah terlihat satu unit truk molen terpelosok di tengah jalan. Perekam video mengatakan keberadaan sumur resapan itu membahayakan pengendara. Saya mohon kepada pemerintahan sekarang ini untuk mengevaluasi sumur resapan yang selalu membahayakan pengendara. Ini bukan kejadian pertama kali, sudah sering terjadi penghambatan kendaraan. Kendaraan pada jeblos, kata perekam video tersebut. Bahkan juga diketahui pada waktu lalu, Arno Mamesah, warga Jalan Bona Wistaraya, Cilandak Lebak Bulus, Jaksel mengungkapkan insiden mobil terperosok sumur resapan. Arnold mengatakan bukan hanya mobil ketua DPP PSI Isyana Bagus Oka yang terperosok. Jadikan mobil Isyana itu kan amblas pada Rabu 8 Desember yang lalu sekitar pukul 12 sebelumnya. Mobil pengerja proyek juga banyak amblas di sumur resapan ini, kata Arnold kepada wartawan pada Minggu 12 Desember 2021 yang lalu. Dia juga menjelaskan kedua mobil terpelosok di dua lokasi yang berbeda. Mobil Isyana jeblos di Jalan Bona Vista Raya, sedangkan mobil truk proyek terpelosok di Jalan Bona Indah Raya. Pada Rabu 8 Desember pagi, ada truk yang mendahului kejadian kejeblosnya juga. Jadi, kalau ditanya ini mobil Isyana yang pertama, tidak, itu serial. Maksudnya serial itu paginya udah terjadi dulu. Truk Rabu pagi jam 8:30. Nah, di Rabu pagi ini itu di Jalan Bona Indah Raya, selanjutnya di Jalan Bona Vista Raya, tambah Arnold. Arnold membeberkan saat kejadian tidak ada papan peringatan pemberitahuan sehingga mobil tersebut melintas sumur resapan yang akhirnya alami amblas. Waktu itu tidak ada marka atau papan pemberitahuan ini, jadi kemudian dia beli makanan cuman pas dia terbalik lewat sini, ini pas kondisinya ya. Kalau dibilang kalau belum siapkan ini dikasih marka atau papan peringatan gitu, tapi ini tidak kejadian itu, tuturnya. Perbedaan amblasnya mobil Isyana dengan trukannya berselang sekitar 3 jam, kata Arnold.
Setelah amblasnya mobil Isyana, lokasi titik tersebut langsung diperbaiki. Ya, sekitar 2-3 jam. Memang amblas gitu, tapi udah tutup sekarang mah jelasnya. Jalan tersebut saat ini dipasangi papan peringatan imbauan untuk pengendara. Selain itu, di tengah jalan dipasang garis kuning dan hitam. Di ujung jalan itu terlihat tutup, tidak bisa diakses kendaraan. Hanya beberapa warga sekitar yang beraktivitas di jalan ini. Tempat titik sumur resapan yang menjadi amblasnya mobil Isyana ditutupi dengan peringatan. Terlihat juga beberapa petugas pengerjaan sumur resapan sedang memperbaiki papan peringatan tersebut. Sumur resapan yang dibangun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di beberapa ruas jalan di Jakarta membawa korban lagi. Pemilik akun bernama Arnold Memesa melalui akun Arnold5508 menggugah beberapa foto saat mobil kejeblos pada lubang sumur resapan yang ditutup aspal. Melalui akunnya, ia menyebut tragedi ban mobil kejeblos ke dalam lubang sumur resapan dan membuat jalan dengan lubang menganga. Disebutkan tragedi tersebut dialami di Jalan Bona Indah Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada 8 Desember 2021 silam. Tragedi fakta setelah bak kolam resapan modular di Bona Indah Lebak Bulus Jaksel ditutup aspal terjadi drama pada foto akibat kualitas pekerjaan dan pengawasan yang sembrono, cuitan Arnold5508. Dalam unggahannya, ia juga mengkaitkan ke Pemprov Jaksel, Sudin SDA, Jaksel, Dinas SDA, Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, dan Gubernur Anies Baswedan. Sontak cuitan tersebut dibanjiri komentar beragam netizen. Beberapa komentar diantaranya mengomentari besi yang dipakai pada tulang penutup sumur resapan yang terlalu kecil. Hahaha, tidak salah lagi, beton tutup lubang pakai besi 8 mm. Saran saya nih, seluruh sumur resapan yang dipasang Anies harus dibongkar ulang. Sementara, komentar panca 126, TGUPP-nya gak fungsi. Makan gaji buta doang, masa iya sumur resapan kok di jalan raya? Kayak gak ada tempat lain lagi. Dan sama sekali nggak ada pengawasan terhadap kontraktor. Terbukti besi yang dipakai itu kurus banget, kayak nggak dikasih makan, sindir Dito Poncol. Netizen lainnya menyarankan menuntut ganti rugi ke Pemprov DKI Jakarta yang dengan sengaja membuat jebakan di jalan. Bahkan ada yang menyarankan untuk melakukan tuntutan hukum karena membahayakan bahkan bisa mencelakai pengguna jalan. Gak perlu nunggu di masa depan, udah jadi jebakan maut di masa sekarang. Yang punya mobil bisa ajukan gugatan publik itu untuk ganti rugi, ajur Aryem. Serem banget bang, aneh kalau narik odong-odong sekitar situ bisa diserap black hole, sumur resapan bareng bocil-bocil ke master aneh. Komentar Mabis Trimi. Kayak gitu kalau kejadian malam, lubang menganga pas motor lewat wasalam, ngeri banget, tambah Ar Prasetyo. Ini bisa di PTUN kan, kebijakan yang sembrono. Tutup bertulang lenak. Harusnya pakai besi baja yang bisa menahan beban 5 ton atau 10 ton. Dites dulu tutup sumurnya. Tutup sumur presto, tutul tulang lunak, ujar pemilik akun Prasetyo Adi. Bahkan juga komponis Adi Muljani Sumatja, Adi MS, dituding telah menyebarkan informasi palsu alias hoax lantaran menggugah video yang perlihatkan truk molen terpelosok ke lubang saat melewati Jalan Batu Ceper, Jakarta Pusat. Pasalnya dalam video tersebut dituliskan narasi bahwa sumur resapan yang menjadi program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta justru disalahkan karena dianggap menimbulkan kecelakaan dan merugikan masyarakat. Sumur resapan tersebut diminta warga untuk dievaluasi ulang, cuit Adi MS pada Sabtu 31 Desember 2022 yang lalu. Kontan cuitan Adi MS tersebut dikomentari oleh netizen. Salah satunya akun pegiat media sosial Maudi Asmara yang menyentil Adi MS menurut Maudi. Akun centang biru alias terverifikasi tak menjamin bisa bijak dalam bermedia sosial. Bahkan Maudi turut membagikan postingan akun Jack Hooks. Dalam cuitannya, akun Jack Hooks memastikan bahwa truk molen tersebut tidak terperosok di sumur resapan, melainkan roda truk tersebut terjeblos ke dalam lubang bekas galian kabel. Hooks katanya ambles, bamblas rodanya gara-gara sumur resapan. Faktanya, yang sebabkan roda truk ambles adalah bagian kabel di jalan. Lubang sumur resapan sendiri di pinggir dan tertutup kokoh, julid akun Jack Hawk tersebut.
fakta-fakta lainnya, lubang sumur resapan tertutup kokoh. Ada galian baru di tengah jalan batu ceper, truk ambles di galian baru tandasnya. Akun Jack Hawks pun turut memberikan sejumlah foto yang diambil dari potongan Google Street View, memperlihatkan kondisi sumur resapan yang telah tertutup rapi, serta foto jalanan yang tengah dikerjakan proyek galian kabel. Kondisi jalan dan sumur resapan Juni 2022 jalan mulus dan tutup sumur resapan kokoh, tulisnya lagi. Bahkan juga sebuah video yang memperlihatkan seorang warga tengah mengkritik sumur resapan terlihat beredar di media sosial. Proyek buatan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini dianggap telah memakan korban karena sebuah truk diketahui jatuh terpelosok. Video ini pun kemudian diunggah oleh musisi Adi MS. Sumur resapan diminta warga untuk dievaluasi, ujar Adi dikutip pada Minggu 1 Januari 2023. Terlihat dalam sebuah video, ban kanan depan truk berplat kuning tersebut terpelosok ke sumur resapan yang dibuat di tengah jalan. Perekam video itu pun menyebut sumur resapan di daerah itu sudah berlubang berulang kali membahayakan pengendara. Saya mohon kepada pemerintah yang sekarang untuk mengevaluasi kembali sumur resapan yang selalu membahayakan pengendara, ungkap perekam video tersebut. Ini bukan kejadian yang pertama kali, sudah sering sekali sumur resapan ini menghambat kendaraan-kendaraan pada jeblos. Lihatlah kejadiannya, sekarang tanggal 31 Desember 2022 di Jalan Batu Ceper Raya, katanya menambahkan. Tak hanya itu, proyek ini juga disebut membuat Jalan Batu Raya jadi hancur. Karena itu, ia meminta agar pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memerintahkan jajarannya untuk menutup sumur resapan di lokasi tersebut. Semua sumur resapan dari mulai Dunkin Donuts sampai pom bensin itu hancur jalannya. Tolong Pak Gubernur, segera ditutup kembali karena tidak bermanfaat sama sekali. Kalau banjir ya tetap banjir di situ, hancur semuanya. Tolong Pak Gubernur, terima kasih, katanya lagi. Bahkan sumur resapan di kawasan Tomabona Indah Lebak Bulus Jakarta ini jebol dilewati mobil. Kok bisa ya? Via Twitter pada Rabu 8 Desember 2021, seorang warga bernama Arno melaporkan peristiwa ini ke pemerintah Kota Jakarta Selatan, Dinas Sumber Daya Air Jakarta hingga Gubernur Anies Baswedan. Terlihat ada salah satu mobil berwarna putih terpelosok ke lubang sumur resapan itu. Satu mobil menyangkut ke lubang. Lapisan atas sumur resapan itu jebol. Terlihat yang beton juga luluh lantak ambles ke bawah. Arno menyebut ini sebagai tragedi. Tragedi fakta, setelah bak kolam resapan modular di Bola Indah Lebak Bulus Jaksel ditutup aspal, terjadi drama pada foto akibat kualitas pengerjaan dan pengawasan yang sembrono, ujarnya. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta juga merespon laporan Arno. Dinas DSDA menyampaikan terima kasih atas laporannya, perbaikan sedang dilaksanakan di lokasi. Dinas DSDA meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Detik.com, Do Your Magic kemudian menyambangi lokasi itu di Jalan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Malam hari, Arnold ada di lokasi dan menjelaskan kondisinya. Itu sekitar jam 11.30. Ada mobil, warga sini lewat kejeblos. Itu karena proyek ini belum layak dibuka, tapi tidak ada tanda yang jelas. Jadi dilewati oleh mobil, kata Arnold kepada Detik.com. Kami angkat, bodi mobilnya sedikit. Selamat, enggak parah, kata Arnold.